Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ari Sujatno Ronto. Perkenalkan, nama saya Ari. Saya kuliah di PIKMI tahun 2004 dan lulus tahun 2005. Ada banyak alasan kenapa teman-teman harus kuliah di PIKMI gitu ya. Nah, ini menurut saya sih. Yang pertama, kecepatan internet mantap. Ruangan ber-AC, musola untuk salat berjamaah, tim futsal PIKMI FC, belajar mengetik 10 jari, pengembangan diri, Corel dan Photoshop dengan Mas Niko. Ini blognya, ini punya Mas Niko. Berikutnya, programming web design dengan Mas Gofur, dia juga punya blog di sini. Ada komputer akuntansi, bahasa Inggris, ilmu agama dan lain-lain. Nah, mungkin yang terpenting ini ya, blogger, YouTuber. Di sini kita akan belajar mencari dolar atau mencari uang sendiri. Mungkin itu sih yang terpenting. Contohnya dari blog saya sendiri, phc.co.id, dan ini juga salah satu alumni PIKMI. Ada banyak blogger-blogger dari Jember yang berasal dari PIKMI dan alhamdulillah emang sudah menghasilkan. Jika teman-teman ingin berkecimpung di dunia blog, sepertinya cocok sekali untuk masuk di PIKMI. Tetapi yang ingin saya bahas terpenting bukan itu. Yang saya ingin bahas adalah kecepatan internet yang ada di PIKMI. Ini contohnya ya. Saya ingin download sebuah file Avas Free Antivirus. Kita klik. Ini versi yang terbaru. Nah, ini blognya Mas Malik, Jember Santri, yang informasinya pendapatannya sudah bisa 100 juta per bulan. Keren sekali. Teman-teman ingin menyusul, ingin bisa seperti itu, mari masuk di PIKMI. Nah, ini dia ada Avas Free Antivirus yang ingin kita download. Nah, kita coba versi offline. Ini free 2738. Ada iklan yang harus di skip. Link sering. Kita tunggu 5 detik. Nanti akan ada iklannya ya, tinggal di close aja Lazada. Ini continue, nanti akan muncul seperti ini. Oke, dibiarkan. Nah, ini Avasnya, ini versi terbaru. Saya menggunakan Eagle Get di oke. Dan ini kecepatannya. Oke, kecepatan internet di PIKMI kalau kita download ya, ini kecepatannya 1,7 mega per detik. Jadi untuk mendownload file sebesar 205 kita hanya butuh waktu 2 menit, kurang dari 2 menit. Oke guys, ada banyak alasan kenapa kita harus masuk PIKMI dan ini hanya sebuah promosi. Promosinya double ya. Yang pertama, saya mempromosikan blog saya sendiri, phc.co.id. Yang kedua, saya mempromosikan PIKMI. Teman-teman bisa kunjungi pikmiklets.com. Ini yang buat Mas Gofur. Teman-teman juga bisa klik Jember Santri, ini blognya Mas Malik. And bangsaku.co.id, ini blognya Mas Niko. Dan ini blognya Mas Gofur sendiri yang buat pikmiklets. Oke guys, jika ada pertanyaan teman-teman bisa ke PHC atau Facebook saya di Ari Sujatno Ronto. Saya siap membantu apapun yang teman-teman tanyakan. Dan ini adalah blog saya. Jika ingin belajar tentang blog, teman-teman bisa masuk PIKMI atau bisa bertanya banyak hal tentang itu kepada saya. Dan jangan lupa ada game baru Super Tank Wars yang terbaru nih, ini game online APK. Teman-teman bisa mencoba menginstalnya di rumah. Oke, ini sambil download, kita tunggu 32 detik lagi. Dan tinggal kita install ya. Saya menggunakan Windows 10. Kalau di Windows 10 saya lebih senang menggunakan Windows Defender ya. Nah, ini dia. Tapi kalau untuk iklan-iklan sih lebih cocoknya malwarebytes itu ya. 32 detik. Nah, ini game Super Tank yang terbaru ya. Teman-teman bisa download di sini. Langsung ke Play Store. Ini dia link download.
Oke guys, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.